kameraman ya. Siap. Menyambut kehadiran Pak Lutfi karena memang beliau-beliau ini berharap Pak Lutfi. Tepuk tangannya buat Bos Edi Santoso. Ini 3 jam setengah untuk ngejar ibu-ibu sekalian. Terkait program ya, kita memang sudah dikasih rekomendasi dari berbagai parpol ya, bahwa yang pertama ada Gerindra, kemudian Nasdem, kemudian Golkar, dan partai-partai yang lain yang telah memberikan, telah mengusung dan mendorong saya dan Gus Tadz Yassin Maimun untuk menjadi cagub dan cawagub yang nantinya akan melakukan tahapan terkait dengan pemilu itu sendiri, pilkada itu sendiri di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Okay. Pak, di antara program yang mau ditawarkan ke masyarakat apa, Pak? Nanti akan kita sampaikan pada saat saya setelah saya daftar. Pak, tanggal 27 kan besok mulai pendaftaran. Nanti Pak Lutfi mau mendaftar sendiri atau seperti apa? Dengan seluruh parpol dan organ-organ teman kita di wilayah akan mendaftar. Oke. Pak Yajid, Pak Yajid sudah fix ini ya, Pak? Sudah ada perubahan. Terima kasih banyak. Semua warga, kita bertemu kembali dan merdeka. Bagian berat silakan, nanti ibu-ibu sini ya. Ya, duduk dulu semua. Duduk dulu, antri. Nanti untuk yang membagikan Pak RT, Pak Sugeng sini, Pak Sugeng. Iya. Bapak Sugeng untuk bisa membantu panitia membagikan kepada warga. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.